Suka drama bergerak secepat kilat, suka drama berlari hingga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Bapak Sulkan Lain menangkap petugasan untuk kita hormati Bapak Haryadi. Jika dari desa di sana karena Landol, sekaligus juga mereka pendidikan tingkat satu desa Delapi Subrandol yang saya hormati juga. Rekan-rekan sedulur Kipsi yang berbahagia, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa, yang mana pada hari ini Selasa tanggal 18 dapat berkumpul di kantor desa ini dengan keadaan sehat, selamat, tanpa ada alam apapun. Salam dan selamat tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang sudah membimbing kita untuk menuju jalan yang lurus, sehingga kita menunggu pertolongan dan keselamatannya apabila nanti waktu pada hari yang belum akhir. Amin. Allahumma amin. Dan dari pun, ini bahasa hari campuran, maaf putih, sebelum acara dimulai, iku mau melakukan konsultasi judulnya apa? Paguyuban silat desa Larapati. Mungkin amarah saya ini pun kula suwun singkat mawon mergi Pak Babinsa acarane kok jarang ganti kata. Pramila sadaripun acara dipun mulai, kami atas nama desa mengucapkan salam marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Untuk itu, sebelum acara dimulai, marilah kita memohon kepada Yang Kuasa untuk saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita, semoga diterima di sisinya, ditempatkan tempat yang mulia baginya. Lahumul Fatihah. Kita akhirkan kepada orang-orang tua kita, sesepuh kita, almarhum-almarhum yang sudah mendahului kita, para wali Nabi Syekh dan segalanya, semoga beliau tenteram di sana, diterima, ditempatkan di sisinya yang mulia. Lahumul Fatihah. Kepada kita semua yang masih berada di dunia, maka kita memohon agar dapat pertolongan, perlindungan dan petunjuk, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama pada hari ini, kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulku wa ta'ala. Kemudian apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf, ini karena acara dadakan, saya juga enggak siap, enggak tahu kok ngomong piye. Kulo niku nek ngomong halus ora iso, makane kulo senes ngomong halus. Nggih, yo masuk kita harus kuwana kenceng. Kajen sepatah kata atau dua kata, kami mohon untuk sambutan yang pertama, beliau Pak Haryadi selaku Ketua Desa, dan nanti sambutan yang kedua, Pak Sul selaku Tim Keamanan di Desa kita. Untuk itu, waktu dan tempat, Pak Sul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah mati, singkat ulang, cukup ulang, baik itu dari peserta acara AT, KS, ataupun dari Nasrat Wal, Antara Ewi, Anda Nas ya. Oke, Anda Lalu Mati juga, nah teman-teman. Di kesempatan pagi hari ini, ini aku terus terang aja, gue kaget, kalau Anda mau ngerti kan, karena ini kalau buat Anda mau dari FC. Dan terus, intinya dari desa, ini kembali dari Bapak Kepala Desa, bersama tahun ini, untuk acara, kali Mawar Kota, belum bagi dari desa, dari teman-teman ini semua, tahun ini ini pun kuota persatuan orang ini wow paguyuban sedulur silat, paguyuban sedulur silat, intinya kerukunan gitu. Nantinya dari teman-teman semua mengantisipasi hal-hal mungkin pengalaman dari beberapa bulan terakhir itu ada kejadian di bulan Tawar itu sebenarnya juga sangat disayangkan. Dan dari teman-teman yang ada di desa Karangpandur, mudah-mudahan
nanti dengan terbentuknya ini untuk silaturahmi kerukunan antara seluruh silaturahmi sudah dapat terwujud. Intinya seperti itu. Terus sekali lagi terima kasih kepada teman-teman atas inisiatifnya juga kesadarannya, kemudian sangat terbentuk dan menjaga keamanan stabilitasan di Jakarta. Intinya kemauan moga dipandu untuk teman-teman Pak Pati atau yang lain dan pemberian bekal untuk motivasinya untuk hasil. Intinya dari desa ingatan malam lagi ya. Sekali lagi terima kasih kawi pun di sosial media ya. Hanya seperti ini menyediakan tempat itu atau mungkin ada masukan yang disampaikan nanti kita bisa disampaikan kepada desa kita disarankan selaku orang tua dari lingkup anak-anaknya. Jadi saya mengatakan saya pulang tidak ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini lanjut, kalau kesukaan kelihatan suci ya kasur doa itu nanti kok jangan sakit bahwa konten maupun itu ibaratnya nandang ya macam itu jadi dosa yang sakit hadir kalau lo kabur kita ini dah selesai mungkin sedang penyakit utami berhikun lah tapi ini selaku bisa mengandung sarang-sarang kita dengarkan cepat sembuh hingga waras atau sembuh lalu tidak. Atur suhu, lockdown saat macam itu, kematian kasih, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amri. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Mudin selaku sesepuh dan juga tokoh desa sekaligus tokoh jelas juga. Yang saya hormati saudara-saudara saya sesepuh Kepulauan Silat baik dari IKS, PSHT, maupun Pandai Nanas. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan bersilaturahmi dalam rangka insyaallah penyusunan struktur organisasi sedulur silat khususnya Desa Karang Tengah Bandung nggih dalam keadaan sehat dan amin afiat amin Allahumma amin. Selamat salam, kalau tak pulang malah kita haturkan kepada juga kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syahadat yang dijamah nanti. Amin Allah, amin. Baik, jadi waktu ini siap pak. Bila lagi yuk, mau ulang. Apa sih? Siap betul? Oke, nah ini kita masih mau. Jadi, saya memfasilitasi untuk acara siang hari ini. Jadi, singkat aja, karena mungkin kondisi juga puasa. Jadi, rekan-rekan ini ada pembentukan untuk terlakusnya perguruan silat 3-4 ya? Satunya apa? Ah, PSHB, ya. Pak Amputer, ya. Oh, Amputer ngetos loh. Ya, itu. Pak Amputer, lah. 4 perguruan silat. Jadi, kita ini satu saudara. Jadi, tidak ada ini. Tolong sisihkan ego. Nah, jadi nanti antara gap perguruan itu biasanya ada. Tolong sisihkan ego, tak usah. Kalau kita memang saudara, kita mengalah. Sisihkan egonya. Insya Allah itu nanti, karena kalau nuruti istilahnya itu taharnya itu enggak ada habisnya. Di atas langit masih ada langit. Tapi yang namanya silat yang sempurna itu silaturahim itu enggak ada musuh, Pak. Betul enggak? Jadi tolong itu egonya tolong dianu. Nah, jadi monggo silakan nanti yang mau jadi ketua siapa kita fasilitasi. Jadi kalau bisa ini kula pamrikan nggih, Pak. Jadi niku di Karang Taruna gitu. Aja kuwi ae gedengan ngono lho. Jadi ben ngrasakne itu betul apa malah saya. Karena kita saudara. Jadi apa kurangnya kita ada lebihnya, yang kurang kita support, yang lebih kita pertahankan. Betul enggak? Nah, jadi biar gak ada bahasanya itu salam suluk mungkin. Kita fair, kita terbuka. Yang mana saudara gitu, insya Allah lah. Silaturahmi itu insya Allah baik. Ada urusan masalah sosial ini kita cepat. Jadi gak ada mau anu kaya, mana kaya, usah. Tolong ego itu kita sisihkan, kita berlapang dada. Ada masalah sesepuhnya cepat kita koordinasi. Pokok tau. Kan begitu. Biasanya itu anak-anak yang ngalut itu biasa, itu jiwa muda. Tapi yang sesepuh ini kan sudah pernah juga ngalamin anak-anak. Yang anak-anak belum pernah ngalamin tua. Nah, jadi tolong yang sudah sepuh pasti masih tahu harus sudah satu minggu kayak tidur dulu. Apalagi ini dalam satu minggu satu desa. Nah, kita saudara. Lainnya tuh mau buat korup buaya, tapi kita saudara. Oke, okay? Jadi nanti mungkin penasihatnya bisa dari Bermatin. Nah, itu nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Oke, okay? Sepakat betul. Nah, jadi saya minta itu. Jadi ke depan kalau ada masalah ini silakan koordinasi dengan saya, dengan Bermatin, dengan Mbak Cari itu lebih bagus karena kita saudara.
semuanya demi kemaslahatan kebaikan desa Karangtengah Prajen. Maka ya, jadi tidak ada lagi itu yang namanya saudara, ya udah saudara. Jangan cuma istilahnya level top persaudaraan, tapi prakteknya egonya masih tinggi. Tolong itu di, ya memang nggak bisa sekaligus sedikit-sedikit tadi berproses. Kenapa? Kalau ada susahnya meninggal sih susah sopo. Tanggane, koncone, apalagi kita udah sepakat kita saudara. Pasti uyu dulure dhewe walaupun beda merek ini dulure dhewe. Uyu sak iso. Ngerti nggih? Bisa diterima? Ada keberatan? Mboten. Atau saya salah ngomong, salah ucap, nek ngelak aduh. Lah ya awan ngono. Ngerti nggih? Nggih, itu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti silakan dipandu oleh Pak Budi. Diri Kapi Kualidaya, Waridu Walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribun, ini perbuatan yang harus rada aman, langsung mawon bawa pribun ni. Agam sesepo, luang nolong itu dukungan ni. Terus pindah itu langsung di nolong itu dibentuk ketua Pak Gubian itu mawon. Ketua Pak Gubian, Pak Gubian sedulur Selat Tandur tadi. Terus kini tu ketua ni ini sesepo. Oke, nah ketua sepakat terus mungkin perjanjiannya giliran berapa waktunya ya, sebetulnya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara itu terbentuk dulu, terus tim penasihat, terus pelindung saya jelas dari desa, mungkin Pak Sek juga, terus seksi keamanan Pak Sul, seksi keamanan ya, terus pelindung mungkin Bapak Kepala Desa. Pergi tujuannya wis sedulur silat, marilah bersama-sama menjaga keutuhan organisasi yang berada di Desa Tandon dan kepopo lain duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gak sampai ini enak, kayak ini apik ini kulit jiri, ini kulit malah enak, ini kulit enak, uang kupin nah, ini kulit apik ini enak kali yang dulu sedulur sing dari distribusi kemungkinan dari sub cabian enten berapa kilan dulu? Sudah ya? Untuk anu nanti dari Winomo kemungkinan mudah. Mana tu? Betul tak pak? Mungkin kita pulang, ini tu cara ibaratnya. Gimana baiknya saya serikan dengan Sudoyo langsung mawon kita. Sopo ketua nih, sang ini. Ini ada sekretaris, ada bendera, ini mungkin salahnya misalnya, nonton Pak Guyuman iya, repot kalau orang lain ada pertemuan ini misalnya, kalau misalnya ini pertemuan gini maksudnya gak kosong aku, apa yang gak ngelapin aku, nama aku bingung lagi gitu, maksudnya, sepuluh orang itu, orang itu kejutan kalau ada orang itu yang akan kejut, karena gak ngarang, itu bingung ini bu, karena ini kalau ngelirang diri, wanda setelah dipentir sesepuh pulau itu, kita ngelirin ini agak ngarang ini oke. Sekretaris, misalnya, halo, pada mas, apa ini situ, mas? Terus berdua nih, saking Wino. Jadi mungkin semangat kan kalau sudah dengan organisasi, maksudnya nggak ada. Jelas, ini sudah terbentuk, sementara mungkin menyusul namun kali ini kerja. Sementara ketua satu Mas Ambar setuju ya? Mungkin saya akan jumlah grup mulai dari ujung utara sampai ujung selatan. Masalahnya apa? Terandun itu wonten wilayah Wolu, jadi kasurnya Wolu plus perunak satu. Terus ketua dua Mas Danlom sementara ya? Terus Pak Mojono mungkin sekretaris, Pak Sudarto bendahara. Sementara mungkin ada nomor itu ibaratnya direhab, didandani, nyemangkannya pun berjalan. Terus kemungkinan yang dari rantai juga nih Mas Danto tadi. Terus pelindung sesepuh, nomor sunggal sih kan? Sesepuh Sisa Nui Nongo, Sopo KKS Padan Allah, Sopo Rantai sih kan? Harus satu persatu. Ada apa-apa dihubung si Ape. Oh, yang ini hubungnya ini, gue dihubung terus
gembur guyon itu jalan desa ini. Orang-orang matang hukum, sehingga kira-kira si cuman meh. Gimana? Oke? Lidup, anu di penasih dari KS itu? Eh, Mas Kebola ya? Rindu sekaligus penasihnya. Maksudnya ini yang kejadian, menurut aku bisa terjadi lah. Soalnya yang sakit-sakitnya kejadian ini gak boleh diwi, sekarang gak boleh diwi. Begini, misalnya ya, kok yang kemudian dulu, kok saya KS, enggak, aku udah dicelua. Jauh ketuanya, mau tidak mau masih sampai berdompol. Ini, menurut dulu, bapak ini langsung mendirikan, paling tidak pemberitahuan aja. Ini apa-apa? Jadi, pemerintah bisa dong, lo aja, kalau nembaknya begini, wah mungkin tadi jini. Tapi selama ini, saya memahami dari 2006, GNN. GNN, kalau sih, kalau, saya tidak tahu kalau 4 mata yang berlaku, saya tahu. Maksudnya, anak bapak kan, pas di sini celup, A1 ini dulu. Ini anak buah murah, susah. Ya. Terus, penasihat dari yang, KS, nanti juga, Lidu yang sekaligus penasihat, Yunus Budiono. Anda masih kan? Presiden. Rate? Oke, jelas ya, waktu oke. Terus next lagi, ada Wino? Masih kok? Eko? Iya, maka itu kan, mungkin-mungkin closer aneh dan sebagainya. Mungkin membutuhkan biaya, sementara jalan runding, jalan cukupi. Menurut mungkin digali banner, mungkin kita foto bersama. Terus juga banner untuk tujuan kita, yaitu paguyuban silat desa Karangtengah Prando. Atau orang. Monggo iki tak ae waktu 12 menit sing bakal diusul pedal kula jalan. Yang lain, teman-teman yang lain, kedua-duanya.
Nih, ini kita rangkum, nanti kita kasih dulu, nanti kita pelajari dan kita koordinasikan dengan Pak Kepala Desa dan mana dan negara yang lain. Tadi yang seperti itu. Oke, saya menambahkan sedikit. Saya tahu maksud dari usulan ini. Kenapa dibikin pedes? Nah, saya tahu, Pak. Walaupun sudah ada aturan undang-undang yang berlaku, urusan karo coklat ini sama ya, Pak. Saya enggak anu, enggak istilahnya, tapi panjenengan kan sudah sering tahu urusan enggak mau ulek air pada tas-tas. Tapi kalau ada pedes eksekusinya lebih cepat. Kalau urusan undang-undang mainnya ke kepolisian, polisi yang menekan orang sewek. Boleh, jadi kok pedes kan? Nah, pedes tak dicek ya bisa. Nah, bukan urusan harus coba nas. Aku dulu enggak santan. Gitu ya. Masuk, tapi mekanismenya tadi yang disampaikan Pak Sae, prosesnya. Karena itu kewenangannya di BPD. Nah itu disepakati oleh KDS, akhirnya akan berdis tentang apa lanjut tentang bla bla bla. Oke, paham kan? Nah, terus aku istanggap, ini pelan. Kalau mau selat mau air. Gajian terus cakep, terus dari apa itu sepakar hukum. Nah jadi ini yo paham Pak Tentaranku, pakar hukum pasal-pasal tetap apa kalau kau berapa polisi. Nih, masa apa lagi tidur kan kau terlalu jam. Makanya itu nggak boleh ada hukum yang lebih kuat contohnya perdes macam-macam gecek kan tadi gue loh naik anggur ini sesepuh nggak pas berarti yang gecek tambah masalah maksudnya gecek omongan pak sudah nggak soalnya kita mengingat zaman sekarang ini gue saya tinggi ben kata yang lewat ini gue ada undang-undang gue langsung ngasih demi masa gue usah proses apa biaya untuk apa demi masa jadi lo kanan ini nyolot sulit gue ini pun nyolot ibaratnya gede angin ini lebih banter dengan organisasi lebih besar cobaan mesti lebih banyak itu yang kita hati-hati dan dia ini jadi enak kalau sampah berani karena benar takut karena salah nah ini boten berani karena bala banyak akhirnya kelompokan susah makanya simbol-simbol saat ini begitu langsung kalah Pak ada tegak merah putih berdiri tegak maksudnya kalau benar itu wangi tidak benar kok salah kok wangi itu sebetulnya ada tapi sekarang simbol-simbol itu sudah ada diganti KB kalau waktu itu kalau waktu itu kalau waktu itu kalau demi zaman barang asli ya. Tapi pada zaman kahanane maneka warna pun itu susah nek dipikir. Sementing awak dhewe sadar mulai. Sok ning sore sok ning dhuwur kuwi kabeh siji nopo karo sing dhewe. Kudu pasti lan mati awak dhewe lan. Nggih. Kulo bola-bola. Halo. Mas, halo. Kan sing lalu jadi ngajak di grup. Halo. Nggih. Jare sing sono apa? Gitu, dan yang masalah TV ya semuanya mungkin gue yang ngambil. Ya, ya, sementara hotel itu, sementing gue tolong itu bener. Bagi masalah lain-lain bisa mungkin terulang atau gimana pertemuan antar sesepuh berhasil ngomong-ngomong untuk bersama ini esok. Jadi gue gak butuh ngomong kayak, gue gak butuh ngomong kayak, gue cukup ini, tinggi mau ngomong satu. Jadi kalau di mulai, gue sebenarnya gak ngomong. Misalnya ini memang, hanya akan berhampir tinggi, jadi pertemuan ngomong terulang. Enak. Kalau nak bawa, ni punya zaman dia tentang ideologi Pancasila. Ada tri kerukunan umat beragama. Nah, sekarang ini berbeza. Tri kerukunan sila, rukun, kode silate antara perguruan, terus perguruan dengan pemerintah. Nah, sekarang ini buat saya berpeluang sampai nak diwek masuk polisi lagi susah dan nampak kerja. Ia punya antara antara perguruan sih buat saya merangkang di dan seomong. Nek kau harus dan juga esok blog, tujuh puluh satu harus ngomong banyak yang tinggi. Lebih lagi mau sampai lebih nanti buat saya dukung. Ngapa saya kata? Buat TKP Sumatan, Mata Rauh Nogali pun, Bila Yopik Bila Jaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan teramat, bergabung hingga